Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali saya di Xyap. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan barang-barang DC sebelum review, yaitu dari seri Kamen Rider Revise, yaitu ini dia guys, jing jing, wow, main besar, yaitu DX Jackal Fistem and Fistem Bar guys. Oh mantap sekali. Ini terdapatkan itu ada si Jackal Fistem dan kita mendapatkan si bar ini ya, atau dua biji barnya, birnya 2 biji untuk bisa memuat 4 buah Fistem ya, untuk memuat 2 buah Fistem. Di sini ada penampakan dari si Kamen Rider Revi menggunakan si Jackal Fistem, yaitu visi mengambil dari si inspirasinya dari si Kamen Rider Exceed. Mantap sekali guys, ini bisa digunakan untuk nyimpen Fistem-Fistemnya guys. Sebelah bagian sampingnya itu ada penampakan cap dari si Kamen Rider Jackal, Revi, Fistem-Fistem Jackal. Oke, bagian belakangnya tata cara buat maininnya guys. Pertama mainin dengan si Jackal Fistemnya seperti apa sih, kayak gini. Kemudian tata cara menyimpan Fistem di Fistem barnya guys. Yang kita perlukan adalah 5 lagi ya. Kan itu saya udah punya ini ya, yang ini. Dan untuk belinya ini tuh terpisah ya. Nanti insya Allah kalau ada uangnya kita beli lagi biar full 10 Fistem guys. Mantap. Bagian atasnya biasa aja. Bagian kanannya untuk cara memainkan pakai Fistem bar. Dan sekarang kita akan coba buka langsung aja karena sabar banget ini guys, bentuknya seperti apa karena masih disegel guys. Set. Coba. Aduh, telepon ntar. Nah, kita akan buka satu. Wow, mantap sekali guys. Wow, mantap mantap. Bentar. Wih, susah banget ini. Wow. Gile, besar banget guys dalamnya. Kita pisah-pisahkan dulu ya. Pisahkan dulu sistemnya. Oh, ternyata disolasi lagi ya. Ternyata disolasi lagi. Kita ambil dulu si apa ini? Capnya. Si ininya kita simpan dulu. Bentar ya. Simpan dulu mana ya, di sini aja. Kemudian kita mendapatkan, aduh kok nyimpennya gini sih, dari bandainya gitu. Kita ambil dulu Jackal Fistem ke sini dan langsung aja kita ambil si barnya guys. Sile, susah banget ini. Oh, ini warnanya mungkin kayak Suicide Driver ya, kayak Suicide Driver. Aduh, bisa nggak bisa ini bukannya parah. Oh ya, ini guys bisa. Aduh. Alhamdulillah bisa guys. Wih, ini dia yang kita dapatkan guys. Ada barnya dan stiker dan ada si Fistemnya guys. Kita akan bahas dulu atau kita akan masang dulu si barnya guys. Oke guys, sekarang kita akan masang barnya dan kita akan masang stikernya juga yang ada pada si barnya guys. Jadi ada manual booknya ya. Bentar ya. Ini ada manual booknya. Ini menumbuk sama aja kayak biasa ya, kecil. Ah, percuma. Kita akan buka dulu ya si ininya. Akan buka. Oh, ada solasinya. Kita buka. Tarik guys ya. Buka. Kita pisahkan plastiknya dulu. Lepas. Wih. Tipis banget padahal. Wih, segini-gini doang guys. Kita akan coba pasang si stikernya. Kita akan buka stikernya. Bentar ya. Cabut, kita ambil si stikernya guys. Kita ini tuh sama aja ya, di mana juga bisa kita ambil stikernya dan kita pasangin di sini guys. Ini deh. Wow, gile, keren, cakep. Satu lagi ya, satu lagi guys. Ntar guys.
Set. Hai. Jadi keren begini, guys. Jadi kita coba akan pasang. Seperti apa sih pasangnya? Kayak gimana sih? Juga kurang paham sih. Nih, guys ya. Aduh. Gimana sih ini caranya? Aduh. Bentar. Atau gini ya. Sama aja sih kalau dilihat dari ininya sih. Oh, ini nih. Ini kok gua kunci enggak? Oh, ini gini. Ini gini. Oh, udah gini doang. Wah, udah guys beres ya. Wes, gini. Cuma gini doang sih. Itu enggak bisa ngunci gitu ya. Oh, udah guys, udah ngunci. Oh, udah pas banget. Oke, kita akan coba bahas si V-stemnya guys. Oke, guys, ini dia si Jekyll V-stem. Kita bisa lihat warna dasarnya itu warna kuning. Kuningnya cukup lebih keju-keju gitu ya. Di sini ada warna pink dari si Jekyll. Jekyll itu apa ya? Biasanya lupa, tapi tahu sih hewannya Jekyll. Kita bisa lihat belakangnya warna-warna marmernya semakin kelihatan. Oke, mantap sekali. Sini ada pencomot baterai, barcode, sensor, speaker dan tempat baterai, guys. Kita coba cabut dan dengarkan suaranya seperti apa, guys. Jekyll. Coba stem. Ih, mantap. Wih. Kita akan coba langsung di revise driver, guys. Woi, kita akan coba langsung menggunakan Jekyll ini di revise driver, guys. Kita dulu standby soundnya. Kita finisher, guys. Gile, kita remix, guys. Mantap, guys. Kita akan cobain V-stemnya, V-stem barnya, guys. Kita coba menggunakan V-stem yang lain, guys. Let's go. Oke, guys, ini dia si V-stem barnya, guys. Ini dia V-stem barnya. Kita akan coba memakai 4 buah ya, 4 buah V-stem. Yaitu ada V-stem Rex. Wih, gila ya, gagah. V-stem apa lagi ya? V-stem Megalodon. Mana sih? Masih gak masuk. Nah, Megalodon. Kemudian V-stem Eagle. Dan V-stem Lion. Dan yang lainnya gak bisa masuk ya. Ada 3 lagi ya, guys, mantap ya, V-stem. Sekarang saya mempunyai 7 buah V-stem, guys. Mantap sekali, guys. Wih, mantap. Oke, mungkin cukup sekian aja pada video kali ini. Maaf kalau ini sebentar karena saya cuma nge-review-review aja atau nge-unboxing review. Untuk video selanjutnya saya juga belum tahu untuk akan review apa. Karena saya juga kurang tahu sih beli lagi atau enggak, karena harus nabung-nabung dulu untuk keperluan-keperluan yang lain, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Jangan.